Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang Lebat edisi 2 Februari 2015 dan anda bersama saya Ari Ismail dan saya Fiz Harudin akan menemani anda pada Sembang Lebat minggu ini dan kita akan bercakap mengenai trend IR Blaster dekat telefon pintar dan juga Chromebook. Jadi kita akan mulakan sekarang. Jadi untuk topik pertama minggu ini kita akan bercakap mengenai IR Blaster yang mana dah menjadi trend sekarang. Kalau kita tengok bermula pada zaman 2013 ni telefon flagship yang orang kata banyak dikeluarkan oleh pengeluar, antaranya adalah HTC One yang pada mulanya dikeluarkan pada tahun 2013 juga. Dan banyak lagi S4, Xperia Z yang ada fungsi IR Blaster ni. Jadi tengok daripada trend sendiri penggunaan di dunia sebenar. Bukan gigi pobes ni. Okay, saya kat rumah saya ada Astro Decoder, saya ada TV. Jadi saya menggunakan benda tu. Walaupun saya ada dua-dua benda yang menggunakan memerlukan universal remote orang katakan. Tapi saya sebenarnya tak berapa gunakan sangat. Jadi saya tengok yang company yang consistently ada letak IR Blaster ni ialah Samsung. Tapi kita faham kenapa, saya rasa saya faham kenapa Samsung letakkan benda tu. Pasal dia orang ada division untuk menghasilkan telefon pintar, TV pintar dan juga DVD player ke apa. Dan aplikasi Smart Pill tu dah ada sejak Note 2 Jadi walaupun benda tu dah ada agak lama, tapi kalau kita tengok secara konsistennya HTC dengan Samsung je yang nampaknya serius dengan nak letak benda ni. Jadi ini adalah satu kemewahan yang saya rasakan tidak digunakan oleh kebanyakan orang. Sedangkan macam saya kata, saya ada banyak peranti yang memerlukan universal remote dan kalau guna sebuah telefon dah bagus, macam pun tak guna sangat. Sebab kenapa tu? Kalau tengok compare dengan telefon dah ada benda tu, tapi kenapa nak mesti guna physical remote? Mungkin dari pandangan saya sendiri, saya suka apabila menekan butang dapat rasa. Orang kata feedback tampak tu. Apabila tekan dekat sini, tak berapa, orang kata tak berapa sedap. Pasal kalau saya gunakan remote, saya tak tengok butang macam masa kita dah tahu macam mana, macam dah hafal. Macam kita rasa, gunakan numerical key dalam telefon lama, kita dah tahu. Tapi bila kita pakai phone, kita kena tengok. Ini macam pelik sikit. Macam bukan normal cara kita gunakan selama bertahun-tahun. Jadi ada kecanggungan di situ membuatkan mungkin tak berapa banyak orang guna kan. Dari segi fungsi, orang kata semua TV dengan ataupun Astro boleh kawal ke? Yang menariknya sekarang, saya perasan di kedua-dua aplikasi yang digunakan pada HTC dan juga Samsung. Samsung guna Smart Pill. HTC sekarang dia panggil TV remote. Kedua-duanya menyokong Astro dan juga TV yang berjenama. Tapi daripada dulu dah, saya dah 3 tahun lepas kali pertama saya gunakan tu, saya rasa tak tahu kenapa sampai sekarang decoder untuk HIP TV yang saya juga ada tak disokong. Ada macam diskriminasi walaupun dah lama, masih lagi tak ada. Bila kita pertama kali saya gunakan remote tu, dia kata set-top box atas kali Astro, bawah tu brand lain, tak ada cakap HIP TV. Macam memang tak ada kolaborasi dengan antara TV dengan kan. Ataupun mungkin dia set lain, orang kata dia brand dia lah. Set-top tu mungkin nama pun tak ada. Memang pernah cari, pernah gunakan forum dekat banyak-banyak forum tanya, memang tak ada. Dia tak tahu kenapa. Tapi saya sebenarnya benda yang saya suka lah tentang aplikasi remote pada telefon pintar ialah dia ada macam reminder. Kita boleh tengok. Okay, kalau kata saya kata saya nak tengok HBO, saya tengok tu pukul 6:30 ada benda tu. Jadi saya boleh reminder. Cuma sekarang yang kekurangan lah ialah kalau saya tengok 6:30 tu, kan best kalau saya kata okay saya nak record secara automatik. Tu tak ada lagi. Itu kalau macam Astro kena pakai aplikasi dia sendiri untuk set, untuk record rancangan-rancangan tertentu yang kita nampak menarik dalam schedule. Okay, jadi kalau kita tengok trend, kebanyakannya ada fungsi ni dekat flagship saja. Flagship saja. Tapi kenapa telefon mid-range je tak nak letak ataupun sebab leak yang macam harga ke? Saya rasa lebih kepada harga. Pasal kita tidak kaitkan peranti kelas pertengahan dengan bahan binaan yang premium dan juga fungsi-fungsi tambahan. Jadi untuk mengurangkan kos tu, jadi fungsi-fungsi tambahan macam ada IR Blaster, macam ketahanan air dan debu, dan juga speaker
stereo lah kita kan. Macam tidak susah, nah, tidak ada setekan pasal nak mengurangkan kos. Jadi kita tengok trend juga dari segi pengeluar. Mm-hmm. Tak semua ada fungsi air blaster ni. Contoh macam Apple daripada mula tahun 2007 memang tak ada. Kenapa? Tak ada. Tu lah macam ada kata Sony kan. Mm-hmm. Sony sebenarnya tak ada. Sony rasa yalah tak ada. Z3 tak ada. Itu antara benda yang saya perasan tu masa review tak ada. Tapi dia ada aplikasi untuk TV pintar dia saja. Mungkin dia boleh kawal benda. Dia mungkin dia tak gunakan IR, dia mungkin guna lain. Jadi kalau tak ada TV Sony ataupun alat-alat Sony tak compatible. Jadi dalam hal ini HTC dengan Samsung dia memang nak cater kepada semua. Jadi aplikasi dia orang ada menyokong pelbagai peranti yang memerlukan remote. Jadi itulah kalau kita tengok dari segi praktikal, kalau macam biasa mungkin aku gunakan tapi tak semut masa. Tak, satu masa yang saya guna ialah bila tak jumpa remote. pernah berlaku banyak kali juga remote kan. Daripada mengamuk nak cari, tengah pegang anak, remote tak jumpa. Telefon memang dalam tangan. Dia memang pup. Masa tu dia memang betul-betul berguna. Sebagai backup dalam keadaan terdesak. Tapi kalau tak jumpa memang akan pakai lah. Itu sebenarnya ikhlas cakap. Yang saya gunakan aplikasi TV remote ni bila berlaku situasi macam tadi. Bila saya tak jumpa remote dan saya tak boleh bergerak nak cari pasal pegang anak katakan. Jadi memang masa tu aplikasi tu digunakan dengan sepenuhnya. Jadi pun tu lah dari segi orang kata macam remote, pegang remote tu lagi sedap lah. Lagi sedap. Sebab itu kita tak gunakan sepanjang masa. Lagipun kita tengok dari segi masa depan lah. Kalau bagi OBS ni, AI Blaster ni patut diteruskan akan datang atau tidak. Rasanya tak perlu. Masa tak perlu masa kita tengok flagship Nexus sendiri. Tak ada. Jualan masih okey. iPhone yang tak ada pun kita dapat tahu itu ialah penjualan terbanyak iPhone dalam satu suku. Dan walaupun tak ada fungsi-fungsi tambahan tersebut masih lagi terjual dengan baik. Saya rasa ini adalah macam penggunaan stylus lah pada peranti macam Note Edge ni. Ianya adalah satu pasaran yang niche di mana penggunaan oleh orang-orang kebanyakan, orang majoriti pengguna adalah terlalu kecil. Jadi macam saya kata tadi, Samsung mungkin letakkan IR Blaster pada peranti diorang pasal diorang memang ada DVD player, audio, TV semua. Jadi kalau kita beli high-end mungkin dianggap orang akan menggunakan Samsung juga. Jadi senang untuk diorang ada, memang ada division tersendiri. HTC tu unik pasal dia tak ada keluar benda lain tapi dia letakkan juga. Tu yang menarik je mengenai telefon Sony ni, yang kata dia tak letak ya blaster. Sebab tu rasa dia gunakan wifi, dia jual wifi dekat rasanya pasal dia ada panggil, saya lupa dia TV cast ke apa, saya tak ingat nama dia dah pasal tak pakai agak lama. So dia kontrol guna tu je lah. Tapi untuk orang kata peranti lain dia still tak support lagi. Jadi itulah untuk topik IR Blaster. Baik, kita dah cakap mengenai orang kata masa depan dia dan practicality. Jadi kita akan ke topik kedua iaitu Chromebook, yang ke mana-mana kembali sebab sini. Okey, kita kembali ke Sema Lebat dan kita dah cakap mengenai trend IR Blaster sebentar tadi. Dan kita akan beralih pula ke tajuk Chromebook. Okey, Chromebook. Yang mana telah mendapat tempat di kalangan penduduk dunia dan dah kita tengok trend ni dah masuk Malaysia juga. Betul. Melalui inisiatif Google ke institusi pendidikan di sekolah. Dan kita tengok dari segi pandangan OBS sendiri, impression mengenai Chromebook. Saya dah tengok, kali pertama saya tengok Chromebook sebenarnya masa saya pergi ke pejabat Google. The first generation punya yang tak masuk Malaysia. Kemudian saya diberi peluang untuk melakukan ulasan untuk Chromebook yang dibawa masuk oleh Google dengan kerjasama YTL temporary. Dari pandangan seorang pengguna heavy user yang banyak melakukan video editing, banyak gunakan Photoshop semua, ianya memang tidak memandai. Tapi kalau kita sekadar gunakan untuk menulis, sekadar untuk kerja-kerja ringan lah, mungkin nak browsing ke apa, ianya memang memandai lah. Jadi saya faham kenapa Chromebook ni disasarkan kepada budak sekolah. Pasal kita tak nak budak sekolah macam menghabiskan banyak sangat masa menggunakan laptop kan. Jadi untuk apa yang ada sekarang, saya rasa ia cukup menarik, package yang menarik. Lepas tu saya tengok dah makin banyak juga pengeluar yang menyokong Chromebook. Dan sungguh pun ianya hanya diperkasakan dengan pemproses Celeron. Ianya cukup lancar dibandingkan dengan spek yang sama yang menggunakan Windows. Jadi macam saya pula, saya sukakan Chromebook ni sebenarnya. Sebab saya macam ada MacBook. Dan saya akan jadikan Chromebook ni sebagai sub notebook. Jadi terma yang saya tak pernah guna. Sebenarnya sub notebook ni terma yang digunakan pada tahun 2009-2008 je tu. Bila netbook keluar. Jadi orang macam tak suka bawa primary notebook mereka tu
ke mana-mana orang kata. Mana-mana tak suka MacBook. Tak ada MacBook tu kadang berat kan. Oh, berat. Okay. Tu macam lagi pun kadang nak sebenarnya Premier League notebook ni orang kata macam nak guna untuk stay berhari-hari je lah. Okay, contoh okay, macam okay, saya pergi event yang boleh stay berhari-hari, okay, saya akan bawa MacBook tu. Okay. Ha, tapi kalau macam saya suka keluar macam untuk harian macam ni, untuk kelas ke apa, saya sebenarnya suka lagi bawa Chromebook ni sebenarnya. Okay. Ha, sebab tujuan utama ni lah kita nak just untuk nulis je. Nulis je. Macam saya nak draft artikel ataupun macam nak ambil note apa-apa lecture, bagi note kan apa semua. Saya just bawa Chromebook yang ringan ni. Lepas tu dia tahan lama, dia bateri. Dan saya suka dia macam pantas lah, buka-buka dah. Oh, terhidup. Ya, ya, terhidup. Kira macam tu lah. Dan dia tak ada virus apa semua. So macam berkongsi thumb drive dengan kawan-kawan yang ada virus pun tak ada masalah. Tak risau. Jadi boleh dikatakan sebenarnya Chromebook ni macam sebuah tablet Android tapi ada keyboard. Haa, ada keyboard. Tapi saya finish tak rasa macam tu sebab orang kata Chrome OS ni sebenarnya dia full-fledged browser yang mana dia bukan macam Android punya browser tau. Dan sebab kita tahu yang dari segi extension okay, app dia memang orang kata memang tak ada lah dekat Android. Dan sebab tu juga kenapa Google, orang kata kenapa Google buat Chrome OS sedangkan ada Android kan. Sebab tu lah dari segi penggunaan full-fledged browser tu tak ada. Jika boleh saya katakan, boleh saya tanya kan, apakah advantage yang ada Chrome OS ni, apa yang paling positif yang boleh dikatakan? Okay, kalau kita tengok dari segi pasaran, kenapa dekat Amazon Chromebook merupakan komputer Reaper paling banyak dijual sebenarnya berbandingan Windows kan. Sebenarnya bagi saya sendiri, saya menggunakan Chrome OS ni, orang kata dari segi kelancaran. Okay. Lepas tu dia sentiasa baru. Okay. Maksud dia bila dapat update, dia akan update je, dia ikut selari dengan browser Chrome browser. Jadi agak selalu juga dia. Maknanya dia tak akan lama. Okay. Maknanya apa, buka je dia akan update, dia akan sentiasa baru. Okay. So dia tak akan orang kata macam tak update lah dari segi OS. Lepas tu dari segi virus, macam saya cakap tadi, dia tak ada virus apa semua. Pasal Macintosh pun ada virus sebenarnya. adalah mitos. Saya virus memang ada dekat Macintosh apa semua, cuma tak setanding macam Windows lah kan. Tapi dekat Chrome OS ni orang kata lebih selamat lah kan, dari segi disebab dia penggunaan cloud storage. Lepas tu lagi battery life lah. Okay. Orang kata dia just browser saja. So dia tak ada app, tak ada ISP app apa semua. Jadi kalau kita tengok dari segi advantage ya, orang kata ataupun orang yang nak beralih pada orang kata nak mengadaptasikan Windows punya usage dengan Chrome OS boleh je. Contoh macam Office. Okay, Microsoft Office eh. Sebenarnya Microsoft Office ada yang versi online. Yep. Memang dia sama je orang kata dari segi fungsi basic tu semua ada. Kan ada kata tadi dia boleh menggunakan aplikasi Android juga. Adakah Office for Android boleh digunakan pada Chromebook? Okey, dekat Google I.O. masa tahun lepas, tahun 2014, Google telah mengumumkan satu fungsi yang namakan, dia macam membolehkan aplikasi Android ni berjalan dekat Chrome OS. Jadi benda ni sebenarnya membantu, orang kata, dari segi apa app gap tu kan. Jadi bagi untuk pengguna sekarang, tak semua app boleh support. Kita just berapa app saja yang terpilih, contohnya macam Evernote apa semua. Okay. Sebab itu inisiatif developer sendiri. Okay. Untuk port masuk dalam Chrome OS. Jadi untuk kalau ada yang versi Microsoft yang versi Android ni ataupun apps yang mobile ni masuk dalam Chrome OS, bagi saya, saya lebih suka menggunakan yang full punya online version lah. Okay. Sebab dia macam desktop punya orang kata. Tapi kena ada internet lah, itu yang masalah dia. Kena ada langganan kepada Office 365. Tapi sekarang dah tak ada lah. Tak ada dah? Sekarang dah Microsoft dah jadikan dia sebagai satu servis. Okay. Yang mana orang semua boleh pakai secara percuma. Okay. Yang nak pakai professional punya features je, kena langgan. Baik. So dari segi macam tu bawah Office. Kalau macam fungsi lain, macam orang kata Photoshop, editing video, sebenarnya ada fungsi tu dalam online. So jadi rasa tak ada masalah sangat lah bagi saya kalau orang nak beralih pada Windows, menjadikan apa Chrome OS ni sebagai sub notebook lah. Cuma memerlukan internet sepanjang masa. Semua internet. Tapi sekarang Chrome OS pun dah ada aplikasi yang support offline. Okay. So jadi saya tak ada masalah untuk jadikan dia. Dan satu lagi, kenapa digunakan di institusi pendidikan sebenarnya? Dia tak support EXE punya solution lah. Okay. Sebab kalau macam support EXE tu mungkin lah tak game kan. Budak tak game apa semua. Contoh macam saya lah, honestly, bila zaman sekolah dulu, masuk lab je, kita orang akan bawa game Counter Strike. Waktu Counter Strike portable. Masuk memang kita orang main lah itu game tu sebab boleh main kan. Dia mengelakkan abuse macam cakap tadi lah. Tu bila dah Chromebook keluar ni, dah
orang kata dah melimitkan penggunaan tu. Sebab kita game yang kat online sebenarnya tak apa-apa standing dengan tu lah kan. Itulah antara dia. Lepas tu satu lagi saya rasakan Chromebook ni orang kata mudah lah orang kata digunakan. Okay. Nah, yang mana dia punya interface ni sangat user friendly. Macam Windows 7 juga betul. Saya tak ingat adakah adakah Chromebook ada screen tersentuh? Ada. Ada kan? Melalui contoh Chromebook Pixel sendiri. Yang ni. Oh ya, Chromebook Pixel. Itu merupakan killer punya Chromebook lah. Sebab dia kenapa diwujudkan sebenarnya Google nak buat satu benchmark lah. Yang mana Chromebook ni orang kata bukan sebuah peranti yang orang kata menjadi spesifikasi rendah saja. Tapi dia boleh menghadirkan yang tinggi. Itulah sebab kenapa Google mengeluarkan Chrome Pixel walaupun agak useless lah bagi saya. Sebab macam killer kan. Setakat nak letak screen dengan resolusi yang tinggi. Sebab dia just browser saja. And lepas tu nak buat retina apa semua macam killer ni. Overkill. So itulah sebab ya kenapa. Okay. Tapi sebagai pengguna Chromebook, jika ada satu perkara yang Arif mahu Google lakukan untuk memperbaiki apa yang ada dan kekurangan yang ada di situ, apakah benda tu? Contoh macam sekarang ni saya tengok desktop app lah bagi saya. Okay. Masih lagi menjadi orang kata keperluan saya sebenarnya. Macam itu mungkin tak gunakan app tu setiap masa tapi macam ada setengah macam Photoshop diri. Mereka macam sekarang inisiatif perlu ada lah untuk stream app tu. Tapi macam sekarang kita dah tahu yang Photoshop antaranya lah dah ada fungsi untuk stream Photoshop sendiri. So jadi kita boleh jalankan Photoshop dekat Chrome OS. So jadi macam akan datang saya harapkan banyak lagi aplikasi yang boleh di-stream. Boleh di-stream. Jadi kita boleh work offline. Dan boleh work offline dekat Chrome OS. Itulah antaranya kalau Google boleh fix. Lepas tu sokongan native app. Orang kata Android app tu lebih native lah orang kata. Sebab sekarang ni macam tak banyak lagi app untuk Android yang boleh guna kat Chrome OS. Jadi tak banyak lagi. So akan datang harapnya ada store yang kita boleh download Android app secara separately lah berbanding dengan Chrome Store tadi. Baik. So itulah antaranya kenapa saya memilih Chrome OS. Jadi macam OBS ni kalau diberi pilihan sekitar RM700, sekarang kita dah boleh dapat satu Windows-nya laptop yang menerusi Asus X. Asus yang baru itu. X205. RM563 yang tu lebih. Ya, itu harga dia RM699. Paling murah. Paling murah. And sebab dalam dia just ada 32GB hadis dia. Kalau compare antara dua-dua tu bawah 700 antara Windows dengan Chromebook, powerbank pilihan ni. Saya pasal saya kata tadi saya lebih kepada orang yang guna heavy usage. Jadi saya mungkin akan ambil Windows. Lepasal mungkin kata familiarity. Dah biasa dengan semua. Saya seorang old school yang kata sangat susah untuk berubah kepada benda yang baru. Itu sebab dia. Itu sebab tak guna Windows 8 tu sekarang. Pasal saya masih lagi gunakan Windows 7. Pasal tak suka apa yang saya nampak pada Windows 8 kan. Jadi oleh kerana orang macam saya ni memang kata resistive to change. Tidak suka berperubahan. Jadi mungkin saya kalau saya nak belanja dengan sesuatu, saya mungkin akan gunakan masih lagi gunakan laptop Windows. Pasal nanti AXE semua boleh pakai. Dan saya suka main old schoolnya game yang lama-lama punya dan tak disokong oleh Chromebook. Jadi bagi saya, saya akan ambil Windows lagi lah. Atas sebab tu saja. Dan saya orang tua. Coba apa kau tengok orang tua? Orang tua ni dia suka benda lama-lama. Dia tak berapa orang kata dia tak berapa adventurous nak macam benda baru. Saya aku isi macam tu. Tapi macam saya memang obviously memang saya akan pilih Chromebook lah. Sebab dari segi macam saya cakap tadi banyak dia punya keperluan dia. Generation X lah dia macam. Saya cuba itu macam benda tu orang kata mudahkan sebab kita dah tak payah fikir tentang virus apa semua. Walaupun Windows 8 orang kata virus dah kurang sebab dah ada antivirus bina kan. Tapi bila Chrome OS ni kita dah tak payah risau apa-apa langsung tengah virus. Macam kita dah guna dekat kolej, dekat sekolah, dekat kelas kan, banyak berkongsi dengan orang. Cuma adakah data anda dibaca oleh Google? Itu yang masalah dia. Tapi kalau orang Malaysia sebenarnya tak kena pergi tahu begitu. Yang orang US dia agak care. Tapi tak ada masalah lah. Lepas tu macam ringan, dia senang bawa apa semua. Lepas tu biar kita tahan lama lah, itu paling penting lah. Sebab saya pilih Chrome. Jadi Chrome OS sebenarnya mungkin future di mana kita tak simpan semua dekat komputer. Kita semua kawanan. Kita pergi mana-mana kita boleh download terus. Kalau hilang pun tak rasa kerugian sangat pasal kita boleh restore balik semua. Jadi macam cari kata tadi Photoshop ada stream apa stream. Adakah itu masa depan kita nanti? Itu semuanya kita beli kat sana, kita download bila nak guna. Itu kalau untuk Malaysia belum lagi lah. Pasal internet. Pasal internet macam tu. Kalau internet tu dah orang kata dah tahap
megabyte yang orang kata 100 Mbps macam tu, itu dah kira okey lah. Tapi macam sebenarnya untuk rumusan bagi Chromebook ni lah, dia mesti tak boleh menggantikan primary notebook, tak boleh menggantikan penggunaan komputer Windows, tapi dia just boleh jadikan sebagai sub notebook. Ialah sebenarnya ialah sebuah notebook yang sesuai untuk menggantikan sebuah MacBook. Tapi itulah dia sub notebook lah. Jadi itulah untuk topik Chromebook. Mungkin sebab saya tengok sendiri banyak yang mengatakan Chrome berbaloi ke beli Chromebook ni kan, dekat forum Amal. Forum ya, banyak orang kata, jadi kita kupas sikit lah hari ni. Jadi itulah antara pendapat saya sendiri, pendapat OBS sendiri, kenapa memilih Chromebook, kenapa memilih Windows laptop sendiri. Jadi mungkin ada sebarang cadangan ataupun komen tambahan ataupun nak tanya mengenai apa-apa, mengenai Chromebook ke Air Blaster tadi ataupun sebarang persoalan mengenai gadget anda, boleh bertanya kami kepada ruangan di bawah. Jadi saya kira itu saja, tak ada sebarang-barang nama kan? Tak ada lagi. Okey, jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan, saya merebat pada setiap hari Senin, hanya di Amal Zain. Jadi kita jumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian terima kasih.